Pemirsa, polisi mengamankan 3 orang tersangka penyebar video gay anak melalui konten media sosial. Dalam penangkapan itu ditemukan pula ribuan file atau link video porno beserta rekening yang diduga digunakan dalam transaksi penjualan video tersebut. Stakeholder tindak pidana pornografi. Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 3 orang tersangka berinisial Y, I, dan H dalam kasus jual beli video gay anak melalui media sosial. Tersangka mendownload video tersebut melalui grup Facebook dengan nama akun VGK. Ketiga tersangka berperan menyebar video gay anak dan tersangka bisa meraup omset 10 juta rupiah per bulannya. Ketiga tersangka ditangkap di tempat yang berbeda. Dalam penangkapan tersebut, polisi mengamankan telepon genggam, laptop, tabungan, dan barang bukti lainnya. Dari 3 pelaku ini kita tangkap, 1 pelaku ada di wilayah Purworejo, 1 pelaku ada di wilayah Garut, dan 1 pelaku lagi ada di wilayah Bogor. Dari 3 pelaku ini kita bisa melihat bahwa mereka kerap kali melakukan transaksi menggunakan aplikasi Twitter. Di dalam komunikasinya mereka menawarkan, dan apabila ada orang yang tertarik dengan penawaran mereka, maka orang tersebut bisa bertransaksi dengan melakukan transfer atau membelikan pulsa kepada para pelaku. Harga 30 image sampai dengan 50 image gambar.